Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Alia Anindya di channel Dolan Lagi Yuk. Semoga sobat Dolan Lagi Yuk kondisinya sehat walafiat, yang sehat tambah sehat, rezekinya tambah lancar, tambah barokah. Dan yang mungkin sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dengan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan putar-putar aja tombol kangen untuk di Malang Kota. Buat arek-arek Malang nih yang posisi saat ini tidak ada di Malang, mungkin sedang bermukim di luar Malang. Nah, inilah sebagai pengobat tombol kangen. Saya mulai dari Terminal Gadang, Terminal Hamid Rusdi, Terminal Gadang ya, karena tadi saya berangkatnya dari seusai dari Sendang Biru. Jadi Sendang Biru, Sumber Mancing, Turen, Bulu Lawang, akhirnya masuk Kota Malang lewat sisi timur selatan, sisi tenggara ya, dari sisi tenggara Kota Malang, atau tepatnya saya masuk dari terminal, daerah Terminal Gadang. Ini cukup krodit, biasanya agak macet nih ya. Kalau belok kiri arah ke Panjen, Blitar, Kacuk. Nah, ini kita ngambil yang lurus saja arah ke Mergosono ya. Kalau yang kanan terminal itu, terminalnya Hamid Rusdi atau Terminal Gadang. Nah, ini kalau udah masuk disuguhi yang begitu tuh, penjual buah apel. Apel, mantap-mantap. Ini jalan raya utama Malang Surabaya. Mudah-mudahan jalan tolnya cepat selesai ya. Yang sekarang ini kan jalan tolnya masih ada di Sawu Jajar. Nanti akan terhubung Sawu Jajar menuju ke Kepanjen. Jadi kalau yang ke Kepanjen, ke Blitar, nanti bisa dari Surabaya langsung tol keluarnya di Kepanjen. Kalau belum jadi ya lewat sini, jalan utamanya di sini. Jalan utama Malang Surabaya. Gadang Regensi, perumahan sebelah kiri ya. Ini dari zaman dulu nih, kalau daerah Gadang ini, Gadang menuju Mergosono ini nggak gitu banyak berubah. Jalannya nggak dilebarin, ya cukup padat ya begini ya. Apotek Gadang Parma, Parma. Wah, ini bis yang dari Surabaya nih ya. Ini ada di Jalan Kolonel Sugiono ya, Mergosono, sebelah utaranya Gadang. Wah, suasananya mah rame, tambah rame, tambah padat. SMP PGRI 6 belok kiri. Wah, Kolonel Sugiono ini memang ya perubahannya, jalannya agak lebaran dikit sekarang ya. Posisi jam 12.51, jam 1 kurang 9 menit. Cuacanya sedikit mendung nih, Kota Malang. Suhunya 30 derajat. Ya lumayan lah, nggak terlalu panas, tapi ya agak sejuk-sejuk dikit. Nggak dingin sih, tapi minimal tidak panas. Bakso Klenger cabang Kepanjen. Daerah Mergosono ya, Jalan Kolonel Sugiono. Jadi di depan itu ada flyover. Nanti kita naik yang flyover saja, biar nggak kena macet ya nanti ya. Ini sebelum flyover dulu dibangun, wah, daerah ini, wah, top macetnya. Kota Lama ya, sebelah kiri itu Kota Lama Malang, stasiun Kota Lama. Rumah sakit Panti Nirmala.
yang di sebelah kanan flyover. Ini jalan raya utama Malang, Surabaya. Kalau kita lurus nanti ketemu kampung warna-warni yang ada di Jodipan ya, sebelum stasiun Kota Baru ya, nanti pas ada di Buk Gluduk itu. Kalau yang kanan itu kampung warna-warni, kalau yang sebelah kiri atau sebelah barat jembatan itu kampung biru Arema. Toko Sumber Mas Makmur pertigaan ini macet terus, biasanya penuh, lampu merahnya nggak fungsi. Bangcu lagi. Sebelah kanan ada kelenteng ya, sebelah kanan nih. Masih hijau, masih dapat. Kalau ke kiri itu ke Pasar Besar. Besar Malang, kalau ke kanan Gedung Kandang. Kita posisi ada di Jalan Gatot Subroto. Malang ini kota terbesar kedua di Jawa Timur ya, setelah Surabaya. Ini perempatan juga lampu merahnya tidak difungsiin, jadi ya begini nih, gak kredit. Masih di Jalan Gatot Subroto ya, ini sudah mendekati Buk Gluduk atau mendekati Kampung Warna-Warni. Di depan itu sudah Kampung Warna-Warni. Jadi sobat Dolan Lagi yuk, kalau ke Malang jangan lupa sempatkan wisata ke Kampung Warna-Warni. Wah rame tapi di Buk Gluduknya, padet ya. Nah ini sebelah kanan ya, sebelah kanan ini untuk Kampung Warna-Warninya. Nah sebelah kanan Kampung Warna-Warni. Cuma di bawah ya, jadi memang posisinya ada di bawah antara jembatan atau Buk Gluduk sama rel kereta. Kalau yang sebelah kiri itu Kampung Biru Arema dan memang catnya warna biru. Rodit ya. Saya setelah Buk Gluduk ini, setelah dari Kampung Warna-Warni ini, saya ngambil arah ke kiri ya, yang di depannya stasiun Kota Baru. Juga tidak ada bangjunya nih, jadi crowded juga nih. Jalan Trunojoyo di depannya stasiun Kota Baru. Ini sebelah kanan ini stasiun Kota Baru. Kalau lurus ke Surabaya, saya mau belok kiri ya, ngambil kiri saja ke Balai Kota, alun-alun Balai Kota. Saya ngambil kiri saja. Ada di Jalan Kertanegara.
depan itu alun-alun ya, alun-alun Balai Kota. Tuh ada tugunya. Kita ngambil yang kiri. Ini bundaran. Nah, di depan itu Balai Kota Malang, kantor Wali Kota Malang. Kita masih terus. Kita ngambil yang kanan dulu ya. Kita ambil yang kanan dulu. Baru kita ngambil yang arah kiri. Saya mengarah ke Kayu Tangan. Nanti saya lewat Jalan Ijen, mudah-mudahan bisa lewat Jalan Ijen nanti. Jalan Suhat, Soekarno-Hatta. Muntana, sebelah kiri. Depan sebelah kanan, depan sebelah kiri ada Kodim 0833 Kota Malang. Kalau sebelah kanan ada Masjid Jenderal Ahmad Yani. Kita masih lurus ya, masuk ke Jalan Kahuripan. Masuk Jalan Kahuripan ya, juga cukup padat nih ya. Di depan itu BCA, berarti kantor cabang BCA. Depan kanan Hotel Westprem. Kita lanjut lurus, yang kanan kan Perboden, nggak bisa. Wah, jalannya bagus ini ya, di konblok ini. Jalan Semeru. Wah, ada patung Bima. Tapi kan robot berantem sama naga, tapi dari muter lagi nih, ada putaran, setengah putaran. Ini kalau lurus itu Stadion Gajayana Malang ya. Lurus Stadion Batu. Kalau kiri bisa ke Blitar. Kita yang lurus. Ruwet ya. Gak ada bangjunya. Masih di Jalan Semeru, Kota Malang. Ini depan ini Stadion Gajayana, persis ya Stadion Gajayana. Kita ambil yang kanan karena kalau belok kiri Perboden, nggak bisa. Ambil terus kiri, masih ada di Jalan Semeru. Sebelah kiri itu Stadion Gajayana, itu merupakan home base-nya Persema, Persema Malang ya. Ada tempatnya, ada di tengah kota. Kalau Arema itu ada di Stadion Kanjuruhan yang ada di Kepanjen. Nah, Kepanjen itu adalah ibu kota Kabupaten Malang. Jadi ada di ya, dari Kota Malang sampai ke Kepanjen itu sekitar 15 sampai dengan 20 kilo lah jaraknya. Mengarah ke selatan. Nah, depan itu udah Ijen Boulevard. Kita masuk ke Jalan Ijen, nanti saya putar balik lagi. Saya masih ngikutin Jalan Ijen ini sebentar, nanti di depan ada putaran, saya putar balik. Jalan Besar Ijen. Ini Ijen nih dari dulu juga begini nih, suasananya ya. Ada palemnya. Dan di tengah jalan ini, di antara dua jalan ini ada rumput tamannya, bersih ya rumput-rumputnya. Tapi ya begini nih kondisinya, cukup ramai. Kalau ini mengarah lurus ada lampu merah, nanti yang ketemunya Jalan Kawi.
kalau belok kiri bisa ke alun-alun ya, bisa ke alun-alun. Wah, Malang masih macet juga ya. Jam 13 lebih 10. Cuacanya cerah di sini, emang agak sedikit mendung tadi ya. Saya putar balik menuju ke arah Universitas Brawijaya nanti ya. Saya putar balik. Wah, mendung. Jalan Besar Ijen. Ini masih di jalan apa di jalan Ijen tapi di ujung sebelah utara. Kalau kanan Surabaya, kalau kiri ke Dinoya atau ke Batu. Jadi kita ngambil ke arah kiri ya. Di jalan Ijen, jangan-jangan nanti tak lihat videonya ada atau tidak nih. Kursus bahasa asing, Universitas Muhammadiyah Malang. Jalan Jakarta Dalam, kita ngambil yang kanan ya. Kanan, nanti habis itu langsung kiri. Ambil arah kiri. Masuk ke jalan. Ke arah kiri. Romadi lagi ada di Pasar Klewer. Oh. Wah, sejuk nih kalau di sini. Sejuk-sejuk. Di Jalan Bandung sejuk kondisinya. Ini kompleks sekolahan ya. Ada kerucuk-kerucuk. Masuk ke Taman Jalan Jalan Veteran ini. Kita putar balik nanti masuk ke Jalan DI Panjaitan. Kota kanan Wagir, kita ngambil yang kiri. Kanan alun-alun kota, bisa ke Jalan Ijen, belok ke arah kiri ke Batu, arah kiri arah ke Universitas Brawijaya atau mengarah ke Jalan Soekarno Hatta Suhat. Ini sekarang kita masuk ke Jalan DI Panjaitan. Cuacanya mendung di Jalan DI Panjaitan, posisi jam 13.16. Betek ini namanya ya, kalau nama daerahnya daerah Betek, arah ke Dinoyo. Ini dari tahun 90 ya, segini aja jalannya ini. Enggak nambah-nambah ini. Dan jalannya dua arah. Makanya ini jalur padat ini.
nanti di depan itu ada pertigaan lampu merah. Yang lurus itu ke Batu, yang kanan Soekarno-Hatta, Blimbing, Surabaya. Nanti kita ngambil yang kanan ke Soekarno-Hatta. Di samping pertigaan itu, sebelah kiri adalah Universitas Brawijaya Malang. Kalau lurus ke Kota Batu atau ke UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, mohon maaf nih kalau saya salah sebut daerah atau nama jalan atau nggak pas ya, karena udah lama memang saya tidak ke Malang, hanya sekali waktu saja. Dulu pernah tinggal di Malang. Ini lampu merah pertigaan Suhat. Yuk, lampu hijau, silakan untuk jalan. Ngantri ya. Lurus Batu, kanan Soekarno-Hatta, kiri Universitas Brawijaya. Kita ngambil yang kanan. Nah, jembatan yang ikonik di Kota Malang, di Suhat nih, jembatan besi. Depan sebelah kiri Poltek Malang. Ini mengarahnya ke Blimbing ya, ke Masjid Fisabilillah ya. Blimbing ke Surabaya, Terminal Harjosari ini lurus juga bisa. Tempat kulinerannya lumayan banyak nih. Ini kalau sore buat nongkrong-nongkrong itu lumayan banyak. My Bank. Saya nanti di jalan di Rumah Sakit Permata ya, nanti kita ambil belok kiri ke jalan RRI. Sebelah kanan itu Taman Krida Budaya Jawa Timur. Sebelah kiri Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Sebelah kiri Griya Santa. Kita masih lurus. Kita belok kiri ya. Sebatulan lagi yuk. Montana 2 Malang. Sekolah Tinggi Teknik Malang. Kita belok kiri arah ke Jalan RRI. Oke, sebatulan lagi yuk. Tadi hanya sebagian saja ya untuk kota-kota Malang. Jadi nanti kita kapan-kapan kita sambung lagi untuk tombo kangennya di Kota Malang, khususnya untuk arek-arek Malang ya. Oke, sehat selalu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.